Assalamualaikum, Tabedi. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan Ta dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Sebelum lanjut, usahakan menonton video ini menggunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisannya bisa kelihatan jelas ya. Kali ini saya akan melanjutkan proyek IKN. Saya akan mencoba membuat desain pura. Pura adalah istilah untuk tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura di Indonesia terutama terkonsentrasi di Bali sebagai pulau yang mempunyai mayoritas penduduk penganut agama Hindu. Oke, jadi ini merupakan salah satu bangunan yang akan dibangun di komplek IKN Nusantara. Mari kita belajar bersama ya sahabat desain. Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go. Oke, langsung kita menuju ke Google Terjemahan. Nah, di sini saya sudah siapkan kata perintah atau promnya. Komplek pura besar dan mewah. Bangunan pura dipadukan kepala burung Garuda khas Indonesia serta berukiran khas Kalimantan, latar alam yang hijau realistis. Oke, sahabat desain, seperti ini kata perintahnya atau promnya. Setelah kita menentukan kata perintah dan prom, kita copy yang bahasa Inggris ya. Usahakan menggunakan bahasa Inggris. Sebetulnya menggunakan bahasa Indonesia juga nggak ada masalah, cuman lebih bagus hasilnya itu menggunakan bahasa Inggris. Oke, sebetulnya boleh langsung masuk AI-nya, tapi karena saya maaf-maaf nih, gak terlalu jago bahasa Inggris, jadi saya menggunakan Google Terjemahan. Oke, kita copy. Setelah copy, langsung kita buka tab baru ya. Langsung kita buka tab baru, terus kita masuk ke Google, tinggal kita ketik Bing Image Creator. Oke, ini kita masih menggunakan AI Microsoft Bing. Oke, langsung kita klik Image Creator from Microsoft Designer yang paling atas ya. Oke, yang saya garis bawahi, yang saya centang ini yang dipilih ya sahabat desain. Oke, langsung kita klik, kita menuju halaman website AI Microsoft Bing. Nah, seperti ini tampilan websitenya. Di sini banyak sekali kata perintah atau prompt yang bisa diikuti sesuai kebutuhan dan keperluan. AI ini bisa digunakan untuk media promosi dan media-media yang lain yang bermanfaat untuk kemajuan teknologi yang lagi ramai ya. Jadi di tahun 2024 ini kita harus benar-benar memulai belajar menggunakan teknologi AI agar tidak ketinggalan kemajuan-kemajuan teknologi yang sedang viral ya sahabat desain. Oke, nah ini saya cuma menampilkan beberapa contoh prompt ya. Oke, kita langsung ke kreasi. Ini ke kreasi itu kita menggunakan prompt atau kata kunci sendiri ya. Nah, ini sebelumnya saya sudah buat beberapa contoh sebelum saya membuat video tutorialnya. Seperti tadi di awal video sudah ada beberapa hasilnya ya. Nah, nanti saya juga akan membuatkan satu kali lagi, jadi seperti video yang kita tonton saat ini. Oke, ini tampilannya sangat bagus ya. Pura yang memiliki bangunan yang unik serta dipadukan kepala burung Garuda ya, burung yang melambangkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Next. Jadi sekali lagi ini saya menggunakan teknologi dan imajinasi saya ya sahabat desain. Jadi yang mau belajar ayo lanjut, yang tidak mau belajar, yang hanya mau membaca judul tanpa melihat hasilnya, ya silahkan di skip saja. Oke, next, kita preview hasil selanjutnya. Oke, jadi ini konsepnya pura berpadu dengan ukiran khas Kalimantan serta dipadukan ikon kepala burung Garuda. Oke, ini komplek pura yang menurut saya sangat mewah dan elegan ya sahabat desain. Oke, setelah kita preview, kata kuncinya ada di samping ya. Oke, kita langsung ke tutorial intinya. Kita hapus dulu kata kunci yang udah kita pakai. Oke. Oke, nah ini udah kita tempel yang tadi udah kita copy sebelumnya ya di awal video. Setelah itu tinggal kita klik buat ya sahabat desain. Nah, setelah kita klik buat, nah ini hanya membutuhkan waktu 10-30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 hasil desain gambar menggunakan teknologi AI.
Oke, harap bersabar ya sahabat desain. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Coba kita preview satu-satu ya. Apakah sesuai kata kunci dan kata perintah yang udah kita siapkan tadi atau tidak ya. Coba kita preview hasil pura menggunakan teknologi AI. Inti kata kuncinya yaitu kompleks bangunan pura berukiran khas Kalimantan serta dipadukan kepala burung Garuda dengan latar alam ya. Ini sangat-sangat sesuai ya sahabat desain. Next, oke, kata kuncinya seperti biasa ada di samping, boleh di screenshot. Oke, nah ini yang hasil yang kedua. Ini yang hasil yang ketiga. Next. Oke, benar-benar mewah ya sahabat desain. Nah ini hasil yang terakhir, sangat-sangat ikonik tentunya. Oke sahabat desain, jika ada saran dan kritik serta request video tutorial, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan semampu perangkat kami ya. Jika ada salah kata dan informasi, mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa, tak luput dari salah dan hilaf. Sekali lagi saya tekankan, ini hanya hasil imajinasi menggunakan teknologi AI tanpa maksud menggurui atau membodohi para penonton Musyidi Arafah ya. Jadi yang mau belajar teknologi AI boleh diikuti, boleh disimak ya sahabat desain. Oke sahabat desain, dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah takut memulai, karena tidak memulai berarti kita akan ketinggalan oleh orang-orang yang telah menggunakan kemajuan teknologi. Bye bye, see you next time. Enjoy. Jangan lupa bahagia. Tabedi.